Baik, murid-murid, kita beralih pula kepada ulang kaji bagi bahagian penulisan. Okey, tapi kali ini mengkhusus dalam penulisan bahagian A, iaitu menulis 5 ayat. Okey, masih lagi menggunakan buku yang sama, buku modul aktiviti mesra digital. Sekarang kita berada dalam muka surat 56. Okey, muka surat 56. Okey, jadi apabila dapat soalan, kita perlu baca arahan terlebih dahulu. Okey, gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti semasa program remote yang diadakan di sebuah sekolah. Okey, jadi kata kunci di sini ialah aktiviti-aktiviti. Okey, dalam program remote. Ingat lagi tak remote yang cikgu beritahu hari itu? Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Okey, bertujuan rancangan yang dibuat bertujuan untuk mengeratkan perpaduan antara kaum di sekolah. Okey, murid yang berbilang kaum dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan bersatu padu. Okey, jadi apa arahan yang diminta untuk awak buat? Okey, tulis 5 ayat. Okey, yang lengkap tentang program tersebut. Okey, tentang program remote tadilah, apa aktiviti yang berlaku. Tulis 1 ayat. Okey, bagi setiap gambar. Okey, 1 gambar, 1 ayat. Jadi dia bagi 5 gambar, maknanya awak perlu buat 5 ayat. Okey, mula-mula sekali awak pasti memandangkan dah ada 5 gambar, jadi awak boleh terus letak nombor. Okey, ini gambar ayat pertama, gambar ni ayat kedua, gambar ni ayat ketiga, keempat dan kelima. Kemudian kita kenal pasti dalam setiap satu gambar tu apa aktiviti yang terlibat. Okey, aktiviti ni biasa dalam kata kerja. Okey. Baik, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni beramai-ramai, ada pegang bunga mangga. Ada pegang bunga mangga, ada pegang papan tanda. Okey. Jadi mereka ni kalau tengok kan seperti pengantin kan? Pengantin bila bergerak begitu kita panggil, kita sebut sebagai berarak. Okey. Salah eja lah. Okey, berarak. Okey, berarak. Okey, jadi kita letak di sini berarak. Okey, gambar kedua. Okey, apa salah satu aktiviti yang berlaku? Ada yang berdiri, ada yang memegang bunga mangga kan? Okay, kita ambil satulah, memegang. Okey, memegang apa? Memegang bunga mangga. Okey, yang gambar ketiga. Kalau awak tengok dekat sini, bunga telur kan? Jadi apa yang mereka ni buat? Memberikan bunga telur. Memberikan. Kita tulis je dulu kata kerja dia. Dia punya perincian kita tulis dalam ayat nanti. Okey, kemudian yang ini, awak nampak ni atas pentas ni, menari semua ni. Jadi awak boleh, kita boleh sebut sebagai membuat persembahan. Membuat persembahan. Okey. Yang berikutnya, okey, ini nampak makan kan? Makan ketupat, makan karipap, makanan tradisional lah ni. Okey, jadi apa yang makan lah kan? Makan ataupun menjamu selera makan.
Okey. Jadi kita dah tahu setiap satu gambar apa aktiviti yang terlibat. Okey. Baik, kita nak cuba buat ayat pula. Ayat di muka surat baharu. Okey. Baik. Jadi maklumat kita dah dapat di sini. Okey, sekarang kita masukkan ayatnya. Okey. Nombor satu, berarak. Okey. Jadi apa yang berlaku? Ha, murid berarak. Murid masuk ke kawasan sekolah. Okey. Okey, murid berarak masuk ke kawasan sekolah. Oh, cikgu lupa nak beritahu awak. Kalau nak buat ayat, okey, guna kaedah. Satu, si Budi. Okey, siapa? Okey, buat apa? Okey, di mana? Ini cara paling senang. Ataupun ada lagi satu cara. Salam. Salam ni apa? Siapa? Aktiviti. Okay, lokasi. Apa lagi? Alat. Kalau ada lah. Okay, dan mengapa? Atau murnikan. Okey. Baik, yang penting ini mesti ini di depan. Ini nombor satu, ini nombor dua. Ini nombor satu, ini nombor dua. Yang belakang ni tak ada masalah. Okey, nak letak dekat mana. Okey, yang penting dua ni mesti ada. Ini paling penting. Dua ni mesti ada. Okey, yang belakang ni kalau ada, nyatakan. Kalau tak ada, tak payah sebutlah. Okey, tapi kalau boleh, mesti ada supaya ayatnya tidak tergantung. Okey, baik. Kita tengok balik. Okey, murid berarak masuk ke kawasan sekolah. Okey. Siapa? Si. Buat apa? Berarak. Di mana kawasan sekolah. Tapi kita boleh tambah lagi. Kalau kita nak guna kaedah salam,
siapa dah disebut, murid berarak masuk ke dalam kawasan sekolah. Untuk apa? Apa tujuan mereka masuk ni? Untuk program remote tadi kan? Okay. Untuk menjayakan program remote. Okay, ini cikgu ambil daripada arahan tadi. Nampak? Program remote. Okay. Baik, seterusnya tengok pula yang kedua. Yang pertama tadi dah selesai. Tengok yang kedua. Okey, memegang. Okey, ada dua orang murid yang memegang bunga mangga. Okey. Kita boleh sebut di sini. Dua orang murid memegang bunga mangga di mana kan? Okay, siapa dua orang murid aktiviti memegang bunga mangga? Okay, lokasi dekat mana? Kita tengok balik dalam gambar, di mana dia pegang bunga mangga? Di sini. Mungkin ni adalah dataran perhimpunan kan? Di dataran perhimpunan. Apa tujuan dia pegang bunga mangga? Bunga mangga ni boleh menceriakan majlis kan? Ataupun menyerikan majlis. Untuk menyerikan majlis. Okay. Tengok balik. Okay, siapa dua orang murid aktiviti memegang bunga mangga? Lokasi. Okey, di dataran perhimpunan. Alat dia bunga mangga lah tadi. Untuk menyerikan majlis. Okey, selesai gambar nombor 2. Kita tengok gambar yang ketiga. Gambar ketiga yang ini. Okey, memberikan bunga telur ni. Okey, ada yang pakai cheongsam, ada yang pakai songkok. Maknanya pelbagai kaum lah ni. Okey. Jadi kita tengok yang ketiga. Murid lah. Yang memberi itu adalah murid dari pelbagai pelbagai kaum. Jadi murid pelbagai kaum memberikan bunga telur kepada, biasanya kita beri bunga telur ni kepada tetamu kan, kepada tetamu. Okey, di mana ni? Di dewan. Biasanya majlis-majlis ni dibuat di dewan kan? Di dewan. Okay, apa tujuan beri bunga telur ni? Okay, biasanya untuk memberi penghargaan sebagai tanda penghargaan. Okay. Jadi kita tengok balik kita punya senarai semak.
Okey, siapa murid pelbagai kaum? Aktiviti memberi bunga telur. Memberi bunga telur tadi kan? Memberikan bunga telur. Okey, kepada tetamu di dewan. Alat bunga telur lah. Okey, sebagai tanda penghargaan. Mengapa sebagai tanda penghargaan? Okey, jadi kita tengok pula yang keempat. Keempat yang ni, membuat persembahan. Okey, jadi yang terlibat kita nampak dekat situ dua orang murid. Jadi kita bolehlah letak dua orang murid. Okey, dua orang murid membuat persembahan. Rasa tarian kan sambil bunga kipas ni. Membuat persembahan tarian tradisional Cina. Tarian dah sebut dah tadi. Dah tulis tadi. Tarian tradisional Cina. Okay, di dewan lah. Di dewan. Kenapa mereka buat persembahan? Sebagai hiburan kan? Untuk menghiburkan. Untuk menghiburkan penonton. Tak muat cikgu punya tulisan ni. Menghiburkan. Cikgu tulis kat bawah. Okay, penonton. Tulis kecil sedikit kat bawah ni. Okay, dua orang murid membuat persembahan tarian tradisional Cina di dewan untuk menghiburkan penonton. Kita semak balik. Dia punya senarai semak. Siapa dua orang murid membuat persembahan tarian tradisional di dewan, okay, untuk menghiburkan penonton. Okay, jadi lengkap senarai semak tu. Okay, baik, kita tengok gambar yang terakhir. Makan ni. Okay, ada ketupat, ada apa ni, gulung ni, lemang ke, kari pap kot. Okey, jadi semua ni adalah makanan tradisional pelbagai kaum. Okey, baik. Jadi murid-murid lah ni. Yang ramai-ramai ni kan. Okey, murid murid-murid ataupun para murid. Para murid. Okey, apa yang mereka buat? Makan makanan tradisional pelbagai kaum. Okay, di mana agaknya? Nampak seperti di kantin kan? Di kantin. Apa tujuan dia? Kita makan makanan tradisional pelbagai kaum ni. Untuk mengenali ataupun mempelajari. Mengenali pun boleh lah. Mengenali budaya kaum lain. Okey. Jadi itu ayat yang sesuai memenuhi senarai semak ni. Okey, kita tengok balik senarai semak yang terakhir. Siapa? Murid-murid, para murid. Okey. Makan makanan tradisional di kantin. Okey.
alat makanan tradisional lah. Okey. Untuk mengenali budaya kaum lain. Okey, makanan pun sebahagian daripada budaya juga. Jadi awak boleh guna seperti yang cikgu beritahu tadi, awak boleh guna senarai semak ini. Okey, si budi ataupun salam. Okey, harap ini dapat membantu awak.